الله 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 حق الله الله الفتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام ثم الأرواح جميع المرسلين وخدماء الشرعين ولأمة المؤمنين ولأهل بيت الرسول وذرية الرسول والخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة المشهدين والأرواح جميع مشايخنا من أهل سلسلة طريقة النقشبندية العلية خصوصا الإمام الطريق وغث الخليق والشيخ di akhirat, kemudian di saat kita tak mampu bersedekah lagi, nanti satu saat kita akan mendapatkan balasan di mana Allah memberikan jaminan itu, barulah kita terasa, oh mungkin ini adalah kebaikanku di saat dulu kita mampu untuk berbagi. Kepada orang tua itu tetap dibalas walaupun kita memberikan nafkah, kewajiban sebagai anak, tapi tetap Allah tidak akan menyia-nyiakan. Allah justru menilainya sebagai sedekah yang sangat baik. Ya, itu 100.000 ada di bawahnya ada yang dibalas 900 maaf dibalas 10.000 kepada siapa? Kepada kerabat, kepada saudara, sedekah kepada saudara, kepada orang tua dibalas 100.000. Ada lagi di atasnya balasan sedekah yang dibalas 1:900.000. Sedekah kepada siapa? Sedekah kepada orang-orang alim dan fuqaha, kepada orang-orang alim yang soleh, walaupun mereka tidak meminta, tapi mereka berjuang karena Allah Ta'ala mendedikasikan umurnya, hidupnya untuk berdakwah. Maka kita bersedekah kepada mereka yang tulus ikhlas, yang mengajarkan kebaikan kepada umat, bukan mengajarkan perpecahan. Maka itu dibalas 900.000. Banyak apa tidak? Maka jangan kita menjadi orang yang bakhil, pelit. Karena orang yang pelit akan banyak masalah. Ba'idun minallah, jauh dari Allah Ta'ala. Ba'idun minan nas, jauh dari keridhaan teman-teman manusia. Ba'idun minal jannah, jauh daripada surga. Qoribun minan nar, malah dekatnya dengan neraka. Maka kemudian pantas kalau kita banyak masalah karena ternyata